kabarnya? Siap menjalani hukuman enggak? Saya ingin mengucapkan minta maaf kepada keluarga, sahabat, teman-teman dan tempat dan semua yang pernah yang sudah mempercayai saya. Saya relax, saya kambuh, saya adalah pecandu yang mempunyai masalah mental. Terima kasih mas. Polda Metro Jaya sama unit narkotika yang sudah menegur saya kembali. Lebih baik ditegur sama orang-orang ini daripada ditegur sama yang maha kuasa. Saya terima kasih. Terus terima kasih juga karena saya akan dibimbing dengan gimana sebaik untuk yang terbaik buat saya dibimbing untuk yang terbaik untuk saya oleh abang-abang ini dan BNPB terus kejaksaan semua yang terkait. Mudah-mudahan saya bisa sehat kembali, bisa sembuh dan bisa kembali dipercaya oleh teman-teman semua. Maaf, saya cuma pengen sembuh. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Polda Metro Jaya dalam hal melakukan pengungkapan terkait dengan adanya tindak pidana narkoba. Kali ini tadi sudah disampaikan oleh tersangka yaitu saudara R atas penangkapannya oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 10 Januari yang lalu. Pada progresnya terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan dan pemberian keterangannya menyampaikan adanya relapse itu bahasa konotasi Indonesianya itu adalah rehab.